Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel YouTube Dapur Atsa. Di video kali ini aku masih bikin yang seger-seger, yaitu mango jelly mix. Ini rasanya seger, super creamy, dan ini benar-benar enak. Yang penasaran simak videonya hingga selesai ya. Pertama-tama di sini udah aku siapkan puding susu rasa mangga seperti ini ya teman-teman. Untuk pudingnya ini kita masak sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Nah, ini kita masak hingga benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja ini aku mau siramkan ke dalam wadah yang udah berisi es batu secukupnya ya seperti ini. Ini kondisi masih panas-panas, mongah-mongah istilahnya. Jadi kita siramkan ke dalam es batu. Nah, lanjut ini kita kopyok-kopyok, kita hancurkan dengan menggunakan whisker hingga si jelinya hancur seperti ini, menyerupai lumut ya. Dan untuk memasak si jelinya tadi kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan lain ya, karena ini udah creamy susu dan manis. Selanjutnya di sini aku tambahkan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng, untuk mereknya bebas ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan kental manis. Untuk kental manisnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya, tergantung tingkat kemanisannya. Ini aku gunakan kurang lebih 100 gram. Nah, lanjut ini kita aduk rata hingga tercampur rata seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini udah aku siapkan botol seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bebas untuk back edging-nya. Ini aku pakai botol seperti ini. Selanjutnya ini kita tinggal tuang aja ke dalam botol. Di sini aku gunakan corong biar lebih mudah untuk memasukkannya. Nah, kalau kita menentukan harga jualnya, ini kita sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan, karena untuk tiap masing-masing daerah itu berbeda-beda ya untuk harga dari bahan-bahan yang kita gunakan, biasanya seperti itu. Nah, ini kita tutup rapat. Selanjutnya biar lebih manis dan cantik serta menarik, ini aku tambahkan stiker thank you seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini siap dijual. Nah, gimana teman-teman, cukup gampang kan bikinnya? Ini cuma 3 bahan tapi rasanya premium banget, dan ini rasanya segar, super creamy dan enak. Pokoknya kalian wajib coba. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Next, sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.